Dan inilah dia pemirsa laga penentuan juara Liga Futsal Profesional 2021 antara Bintang Timur Surabaya versus Famos di babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Kembalikan kepada Rio. Kerjasama antara Runtu Boy dengan Xiaoki. Runtu Boy umpan ke tiang kedua digagalkan oleh Teku Riki. Runtu Boy masih menguasai bola. Tetapi tendangannya melebar. Ini dia kerjasama 1-2. Sudah terjadi dengan sangat baik antara Runtu Boy dengan Xiaoki Lubis. Kombinasi yang bukan hanya tercipta ketika keduanya bermain bersama di level klub, tetapi juga sering kita lihat di tim nasional futsal Indonesia. Ini dia coach Hector Souto di pinggir lapangan. Fans Bintang Timur Surabaya juga terus menyaksikan laga sore hari ini. Terus menunggu akankah tim kebanggaannya menjadi juara Liga Futsal Profesional 2021. Adin Kaspari berikan umpan kepada Adrian Tekuriki. Percobaan tendangan ke arah gawang yang masih melebar. Runtu Boy. Kembali kepada Runtu Boy. Rio mengganti arah serangan. Ada Andrew. Berhasil melatih Ardian Kaspari. Masih Andrew. Kembalikan bola kepada Runtu Boy. Kanisiao Klubis melakukan spinning ball. Mengganti arah. Ada Rio. Tendangannya kembali mampu diblok oleh Romi Humandri. Corner kick untuk BTS. Umpan pendek. Kembali kepada Runtu Boy. Andri Gustiawan. Ini berhasil diblok dan ditangkap oleh Andi Juang. Sebuah serangan cepat coba dibangun oleh Famos. Juga masih gagal. Oh, Runtu Boy berhasil mencuri bola. Passing ke tiang kedua dan Andri Gutrekter Gustiawan berhasil memperlebar jarak keunggulan Bintang Timur Surabaya. Tidak banyak bermain. Andrew memang menjadi salah satu goal getter terbaik di Indonesia hingga saat ini. Dengan dingin dia mampu menyelesaikan peluang dan tanpa selebrasi telah mencetak gol. Dan bel berbunyi, wasit meniupkan peluit akhir dan penantian panjang itu juga berakhir. Bertahun-tahun mencoba, bermusim-musim mencari cara, dahaga juara Bintang Timur Surabaya terhenti di Jakarta. 10 bulan mungkin tidaklah cukup untuk menemukan resep rawon terbaik di Surabaya, tapi 10 bulan sudah cukup bagi coach Hector Souto mewujudkan mimpi juara arek-arek Surabaya.